Yang mana? Sini. Yang itu yang aku suka loh. Yang mana? Iya, aku udah ini sana. Yang di iya, mana? Ini belum pindah. Aku suka, Kak. Cuma aku maunya nunggu rumah ini laku dulu. Nomor ini mau dijual. Ini berapa? Mau dijual? Iya. Ya jangan pura-pura nggak tahu deh mau dijual, cuma minta tinggi banget. Bukan. Gara-gara kan ini dijual sama dalam. Kamu kalau ngejual keburu-buru, ini pasti nggak seperti yang dimauin nanti dapatnya. Santai-santai harus nyari orang yang bener suka. Rumah ini kan unik. Bukan, Pi, maksudnya tuh biar kita pindahnya tuh di blok ini di tengah-tengah gitu loh. Ngerti, pindah udah oke. Cuman nyari rumah ini orang yang mengerti. Rumah ini punya hal yang cukup luar biasa buat keluarga. Orang yang beli pasti, wah ini akan jadi monumen, apa jadi apa, terserah. Kalau nyari orang yang gak ngerti, ini harganya ditawar murah. Enggak lah, makanya gak mau ke... Jualnya pelan-pelan, jangan. Kenapa dulu sih yang lagi kayak gini ah? Kamu, serah kalian. Ya ini aku pengen jual, tapi gak jual, gak yang penting harga juga, jual santai aja. Lah ya tadi pelan-pelan namanya, bos. Kalau kamu harganya ketinggian, saya. Bukan masalah ketinggian. Kalau orang, orang kalau serius, ya, kalau orang serius itu ya suka. Bukan masalah harga, ketemu dulu. Dia menawar minimal, waduh ini gak bisa ya harganya tuh. Nah itu baru serius, ditawarin harga murah, nanti jual rumah kan pasti harganya wah mahal banget. Iya. Tapi kalau di sini dia telepon, ini benar mau dijual harga segini. Oh ya udah ketemu aja deh. Gitu dong. Ya, tapi beli tanahnya yang itu kan yang benar itu. Iya, kemarin aku udah DP, cuma aku ngelunasinnya pengennya kalau ini udah jual. Kalau enggak kan juga sayang uangnya, bro. Iya. Tapi rumahnya yang itu kan yang di Pondok Indah kan. Iya, yang tanah Pondok kemarin. Indah. Kita pindah ke Puncak. Aku mau tinggal di Puncak, mau nanam kubis. Udah tua banget. Aduh, beda deh sih. Studio di sana. Ngomongnya kayak Limbo. Jangan kayak kubis, please. Ada. Masya Allah. Ini gabun gak. Kayak The King. Nah, kalau gitu aku gak mau lah. Kalau bisa gitu. Tapi izin bentar deh, kan kita mau pindah ke tengah-tengah biar deket ke apa ke kantor. Kan kemarin kita udah lihat malam-malam. Sudah ada ini. Sudah ada yang dipenuhin gak? Yang apartemen kecil ya. Oh, ya kan buat ampir-ampiran doang. Nggak mau, Pi. Ini tuh rumah ini tuh ya bukan kegedean. Ya. Nanti dikasih yang kecil setengah kekecilan ya. Dikasih yang gede, di kegedean ya. Orang nggak akan ada puasnya, Kak. Yang nyari itu nyari yang nyaman. Tanah yang kemarin kita lihat malam, Kakak kan nggak ikut. Kakak cuma lihat di foto, tapi Kakak ngebet banget, harus cepet-cepet dibayar. Nah aku bilang harus bayarin nunggu rumah ini kejual. Sedangkan rumah ini kan aku masih baru-baru nawarin. Dan Bunda gak mau jual cepet karena gak mau orang beli juga. Maksudnya kita gak butuh, maksudnya bukan yang butuh banget juga kan. Nah maksudnya Pipi jualnya pelan-pelan, tapi dia minta harganya ketinggian. DP juga? Ya tapi DP kan harus dilunasin. Ya bang aja. Bentar dulu deh. Mau. Kalau rumah ini biar pelan-pelan jualnya. Ya iya, cuma siapa tahu ada yang mau beli rumah ini apa? Ya ada kalau ya banyak lah pasti, makanya pelan-pelan santai Neng, jangan keburu Neng. Ya bukan. Emang Neng mau kemana? Bentar ya. Kamu bantu aja nyari siapa yang mau. Ya sebentar, tapi kan harus pikir nih, nanti kalau beli tanah dulu terus nanti dibangunnya lama-lama. Jadi kita jualnya juga gak boleh terlalu kesantaian banget Bun, ya Allah. Sebenarnya ada orang mau beli, ya udah sekarang saya mau pindah rumah ini, saya mau pakai, saya mau rombak dulu rumah ini. Ya udah kan udah, mau tinggal mana? Terus banyak barangnya ini. Ibu numpang ini kan banyak barangnya ibu gini. Numpang ke rumah orang. Ya enggak, maksudnya tuh kalau udah ada. Ngapain dulu? Ngapain dulu? Pi denger dulu, maksudnya kan kalau misalnya orang mau beli ya udah bilang aja ya udah, tapi saya tunggu ini dulu ya. Ya enggak mau orang. Ya harus mau. Aja. Itu Ata motorik main game enggak kelar-kelar dari siang. Enggak. Itu kan satu gitu. Ya Allah tuh, itu rusak melulu ya, itu gak boleh jatuh. Mau nih, aduh gimana Li? Pak Korea. Li? Pak Korea. Li? Bimbang Po. Bimbang Po. Opa. Bukan Opa yang namanya Opa. Kalau cewek, kalau cowok manggil cewek kesayangannya apa? Korea lagi. Bunuh dong, bunuh. Gak usah bunuh. Kalau cowok manggil cewek kesayangannya? Gak tau, Pak. Yobo. Itu istri ya? Ah bukan ini kudil. Apa? Kadil apa? Main coba bagi aku Yobo gitu. Pea. Pea. Pea itu bagi ya. Gimana deh Pea? Ih, ini ya. Gadil. Mulai tuh dari kan ya. Aku
panggilnya abunya aja kakak, abonim. Jadi rumah ini gimana bun? Aduh, lama. Yaudah ya, sekarang aku tuh lagi cari juga siapa kira-kira yang mau beli rumah ini. Kan teman gue udah mau beli, temennya kan coba deh. Kalau kata teman kamu bener jualnya 2 kali lipat. Astagfirullah. Ya, enggak, pokoknya Bunda mau jual dengan harga yang masuk akal. Kalau pipi enggak masuk akal udah. Bunda mau. Enggak, kemarin sih kayaknya ada kayaknya. Ya masa 100. Nungguin ya. Abis itu pipi mau tinggalnya di puncak mau nanam-nanam kan. Aduh, kita enggak ikut deh. Bye pipi. Kita berdua di apartemen aja yuk. Kita berdua di apartemen. Bye. Bunda ikut, Bun. Hah? Bunda ikut. Mana? Itu suami gitu. Ini ada opa mana? Ya, ini opa dan oma loh. Di puncak itu ada studio rekaman, studio. Lupi udah pindah. Naik ke tol, bunyi naik tol. Bentar, 40 menit. Cuma 40 menit. Kan kata Ata kan Ata mau beli juga bun di sebelah tempat bunda. Ata pengen beli tanah bareng sama bunda di puncak. Mau dibagi dua. Di puncak. Jadi udah sabar dulu pipi itu kalau pipi mau pindah kemana pipi pindah sendiri aja. Kita mau pindah di Pondok Indah. Udah pokoknya tanyain teman kamu, tanya-tanya. Aku juga cari-cari. Bunda soalnya mau masukin ke medsos tuh maksudnya agak. Jangan. Dari mulut ke mulut aja. Nanti mulut ke mulut dulu, nanti baru aku punya agent yang. Siapa tahu Pipi temennya ada. Agent Bon. Agent Bon. Pipi temen Pipi ada yang mau beli enggak kira-kira? Ntar aku tanyain deh. Dia sebenarnya tuh sedih jual rumah ini. Dari jember-jember gitu. Karena rumah ini adalah rumah kenangan kita. Tapi enggak Pipi ini udah terlalu besar sih. Aku kayak enggak bisa yang segini ini. Tiap hari yang tiap malam, belum. Aku tiap malam ke distrik bunyi teke. Tapi bagus loh teke. Teke. Itu ade. Pi belum mau jual rumah ini. Nggak tahu kayaknya nggak ikhlas. Gimana mau orang? Masa jualnya mahal banget. Pi jangan kayak gitu dong Pi. Jangan Pi tinggal di sini sendiri gimana? Anak dosa kamu tuh. Bukan kan maksud. Jangan nanti kamu dibully orang dibilang anak dosa loh. Enggak kayak gitu. Kan aku kan agen Pipi kan kita mau pindah ke yang lebih maksudnya lebih minimalis. Ini terlalu big gitu loh. Ntar setelah minimalis. Udah tuh kan dong. Gitu-gitu tuh buat tuh. Ini enggak. Rumahnya enggak cukup nih. Enggak Pipi berisik deh. Tapi nanti kalau kita pindah kamu ikut kita kan, Kak? Wah itu dia Bun. Mungkin kan pindahnya ke Pondok Indah. Iya ini ya. Kamu nggak, kamu nih maksa kita pindah beli rumah ini. Habis itu kamu nikah, kamu dapat suami. Habis itu kamu ikut suami. Ya. Tapi mau kita di Pondok Indah. Capek lah, capek. Bisa kita culik Bun. Capek. Asal diculik. Makanya dia maunya kita di Pondok Indah supaya dekat. Supaya nanti kalau ini ke rumah kalian. Nah itu udah pasti Bunda ambil sih. Cuma maksudnya kalau udah sekarang gini deh. Nah itu udah Bunda. Udah kita sabar dulu. Sabar dulu kita ini dulu. Kita cari dulu, oke? Okay?